Kecamatan Cimahi Utara tengah melaksanakan program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga di 5 kelurahan yang ada di wilayahnya. Endang selaku Camat Cimahi Utara dalam wawancaranya mengatakan bahwa sesuai dengan tupoksi pemerintah kecamatan memiliki 3 prioritas diantaranya mengadakan pembangunan, pemberdayaan, dan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Program-program yang telah dan sedang diselenggarakan diantaranya penanggulangan COVID-19, upaya pembenahan, serta meningkatkan kualitas tentang sarana dan prasarana, dan penanggulangan antisipasi terjadinya banjir melalui program padat karya yang merupakan salah satu gagasan dari Wali Kota Cimahi, yaitu dengan mengadakan pengerukan serta pembersihan di seluruh drainase selokan dari sampah dan sedimen agar tidak menimbulkan banjir pada saat turun hujan. Masyarakat yang ikut dalam program padat karya pun diberikan uang lelah. Ini bertujuan untuk membantu mereka, terutama bagi masyarakat yang terdampak oleh adanya wabah COVID-19. Siap, pemirsa RSTV, saya Andang, Camat Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sesuai dengan tupoksi kami, kecamatan memiliki tupoksi untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Program kegiatan yang kami laksanakan menjelang akhirnya tahun 2020 ini dapat sejumlah kegiatan. Yang pertama, kami membantu pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Cimahi dalam rangka penanganan penyebaran virus COVID-19 di Kota Cimahi, baik melalui proses sosialisasi, kemudian penanganan masyarakat yang terkonfirmasi positif, kemudian juga kami membantu dalam menggerakkan masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang terkena atau terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami juga berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di wilayah, antara lain melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana lingkungan di wilayah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cimahi Utara ini, melalui dana kelurahan yang dibiayai dari dana alokasi umum mereka, sehingga diharapkan selain dapat digunakan sebagai modal tambahan modal usaha, juga dapat sebagai salah satu upaya dalam meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 di Cimahi Utara. Terima kasih. Enden Nur Hasanah sebagai Ketua Lembaga TPPKK Kecamatan Cimahi Utara mengatakan pula bahwa dari unsur lembaga TPPKK dalam rangka membantu pemerintah wilayah PKK Kecamatan Cimahi Utara telah dan sedang melaksanakan program-program diantaranya adalah GEMA Gerakan Masyarakat Lawan COVID-19, pengembangan dan peningkatan UMKM, KWT Kelompok Wanita Tani, dan AKB Adaptasi Kebiasaan Baru melalui Dasawisma, yaitu dengan sistem 4M, 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun, 3. Menjaga imun, dan 4. Menjaga jarak. Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, umumnya di seluruh warga Kota Cimahi, dapat terhindar dari berbagai penyakit dan sejahtera. Togul dan Cepi dari Kota Cimahi mengabarkan.